Yang saya hormati para habaib, para asatid, wa fi muqaddimatihim guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, begitu pula akhina Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir Bahbud, dan semua para ustaz, para habaib yang hadir, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Muhammad Muhammad Al-Habib Muhammad Syarif bin Syahab Al-Habib Muhammad Syarif As-Segaf beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan rumah ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agama, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan untuk bersilaturahmi, menjalin hubungan kita satu dengan yang lain. Dan tentunya majelis ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kita mengenal para salaf-salaf kita. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, At-turuk ilallah kathira wa ahsanut turuk ila masyau alihas salaf. Jalan menuju Allah itu sangat banyak, tapi sebaik-baiknya jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para salafun salih. Oleh karena itu, rugi bagi kita para sadah apabila tidak menempuh jalan yang sudah disiapkan oleh para salafun salih. Dulu diceritakan bahwasanya di zaman, kalau tidak salah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ada seseorang yang ikut satu tarikoh. Tarikoh ini saking hebatnya, kalau ikut tarikohnya itu keluar lafdul jalalah di keningnya. Jadi sampai penasaran ingin ikut tarikoh itu. Subhanallah, orang tersebut setelah masuk bermimpi. Ketika itu hari kiamat, subhanallah, orang tersebut berjalan bersama tarikohnya, mursyidnya. Tahu-tahu rombongan Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan rombongnya pakai mobil, jalan cepat. Bangun tidurnya akhirnya kembali ke tarikoh salaf. Makanya salaf kita sudah memberikan jalan yang lurus, yang cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan yang kurang lebih tahirul uqul an mayli far'in anil usuli zakiyah. Bingung. Beliau ini bingung apabila ada para cucu-cucu ini yang menyimpang daripada jalan-jalan para kakeknya yang sudah lurus, sudah bersih jalan itu. Makanya heran, kita sudah disiapkan jalan yang luar biasa, ibaratnya jalan tol ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meneladani, mengikuti jalan-jalan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, jalan para salaf itu adalah jalan sesuai Al-Qur'an, hadis yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ul amri minkum. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul dan ulul amri. Makna ulul amri ini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sebagaimana tafsir sahabat Abdullah bin Abbas kalau saya tidak salah, itu yaitu al-ulama. Jadi patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah dan ulama. Dan Al-Habib Abu Bakar mengatakan maksud ulama di sini yaitu para as-salafun salihin. Karena sesuai dengan qasidah Al-Habib Abdul Haddad, ilzam kitabullah watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Sesuai daripada ayat tersebut. Oleh karena itu rugi bagi kita apabila kita tidak melazimi, tidak mengikuti tariqah para as-salafun salihin yang sudah bersih, yang sudah hebat tariqahnya, yang cepat untuk sampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan urusan yang remeh, yang hina, urusan dunia. Kapan kita jalan di jalan mereka, dunia akan datang mengikuti kita. Al-Habib Ali pernah mengatakan, "Idza aqamtum din, batajikumud dunya." Kalau kalian ini sudah mengikuti agama tentunya dengan cara para salafun saleh, dunia akan ikut nanti bersama kalian. Ad-dunya tabaun lid-din. Al-Habib Ali mengatakan dunia itu mengikuti agama. Kita perbaiki urusan agama kita,
maka otomatis itu dunia akan ikut bersama kita. Dan itu sudah sesuai janji Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah mengatakan, "Ya dunia, man khadamani fakhdumi." Wahai dunia, siapa orang yang berkhidmat kepadaku, kata Allah, "Ukhdumi." Kamu harus khidmah kepadanya. Tapi sebaliknya, "Wa man khadamaki fastakhdimi." Barang siapa yang khidmat kepadamu, perbudak dia. Itu kalau orang yang semangatnya dunia dan dunia. Oleh karena itu, mari dengan majelis-majelis semacam ini kita lebih mengenal thariqah salaf yang mungkin nanti akan disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, karena thariqah itu yang akan menyelamatkan kita dunia sampai di akhirat. Dan termasuk yang paling cepat, paling mudah, jangan sampai kita meninggalkan majelis-majelis para salafun saleh. Itu cara pertama, langkah kita untuk kita bisa mengikuti mereka. Karena Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, "Al-mujalasa tuthmirul mu'anasa thummal mujanasa." Ini rentetannya. Orang kalau sudah duduk bersama, kita hadir roha-roha yang dulu ditaksis oleh para salaf terdahulu, nanti kita akan merasa tenang. Itu prosesnya. Paksa dulu, harus dipaksakan hadir dulu. Nanti lama-lama kalau kita sudah sering hadir, kita akan merasa tenang hadir di majelis itu. Kalau sudah tenang, nanti lama-kelamaan al-mujanasah, kita akan bisa seperti mereka. Itu prosesnya. Makanya kita harus paksa dulu diri kita untuk menghadiri rohahnya pengajian yang sudah khususnya ditaksis oleh para salafun saleh. Itu cara pertama untuk kita bisa mengikuti mereka, para salafun salihin, dan mendapatkan barokah mereka. Saya teringat dulu Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Beliau termasuk orang yang khidmah kepada Al-Habib Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau bercerita dulu, "Saya ini datang dari Pasuruan, yang pertama atas perintah guru beliau, Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad." Al-Habib Husin pernah mengatakan, "Ya Ahmad, utang itu mahuzain, utang itu tidak enak. Tapi kalau inti tidak punya uang, kemudian kepingin hadir majelisnya Habib Bakar, hadazain." Ya. Tidak apa inti utang, yang penting hadir majelisnya Habib Bakar. Nah, sejak itu beliau tidak pernah meninggalkan. Setiap Jumat, pasti hadir rohanya Habib Bakar. Dari Pasuruan, proses pindah-pindah mobil, bis, ya, dulu zaman dulu, subhanallah. Nah, apa kata Habib Ahmad, "Saya ini kalau hadir majelisnya Habib Bakar, cuma satu dok yang saya harapkan, nadroh Habib Bakar meskipun sekali." Jadi duduk di paling belakang beliau, kalau Habib Bakar biasanya lihat nadroh sekali, sudah. Nunduk dari awal sampai akhir. Yang penting sekali nadrohnya. Itu yang diharapkan orang-orang yang hadir majelisnya salaf. Nadroh dari mereka cukup untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, ya, makanya saya teringat Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau mengatakan yang kurang lebih seperti ini, "Law wuzi'at a'mali li ahli dunya lakafadhum." Kalau seandainya, ini guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Al-Attas, "Law wuzi'at a'mali li ahli dunya lakafadhum." Kalau amalku dibagi untuk semua orang dunia, cukup bagi mereka untuk masuk surga. "Hatta law nadartu ila kalbin lasayartuhu waliyan." Aku ini kalau melihat ke anjing, bisa aku jadikan wali sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya nadroh daripada majelis-majelis para salafun saleh, yaitu yang kita kejar terus hadiri supaya dapat foto imdad. Yang hadir di majelis-majelis tersebut pasti mendapatkan bagian daripada yang diberikan oleh para salafun saleh. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan kita bersama-sama silaturahmi, mengikat hubungan kita satu dengan yang lain, tambah semangat kita untuk meneladani, menghadiri majelis para salafun saleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na. Tariqat rushdin katalakal ladhi laha minas sirri amjadun khalaifu amjadi. Jadi tariqahnya mereka para salafun salih ini adalah rentetan daripada tariqah yang pernah didapatkan daripada ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Inilah yang dikatakan musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Kalau kita mau cari tariqah seperti tariqah Sadah al-Ba'alawi, enggak nemu. Tariqah ini adalah tariqah yang tadi disebutkan, adalah at-tariqatul muslah al-mahya il-afyah wal-asra' ilal-jannah. Tariqah yang paling cepat, tariqah yang paling lurus, tariqah yang paling bersih, yang paling suci, dan yang tercepat membawa manusia menuju ke surganya Allah Ta'ala hanya tariqah ini. Tariqah di mana? Tariqah yang mengenalkan kita kepada Sayyidina Muhammad, yang mengenalkan kita kepada kebaikan, yang mengenalkan kita kepada rahmah, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada sirah perjalanan mereka para salaf wal ajdad. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat juga tadi yang disampaikan oleh Habibana Ahmad bin Abu Bakar bin Ali ibn al-Imam al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saqaf. Itu sampai disebutkan ada tariqahnya mereka ini. Tariqahnya mereka ini adalah tariqah sebaik-baik tariqah. Itu disebutkan, saya teringat dari kisah Al-Habib Hussein, ya, Habib Hussein bin Abdullah Saqaf Kirsi. Habib Hussein bin Abdullah Saqaf ini menceritakan bagaimana dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahabul maulid. Habib Ali Habashi ini tidak pernah punya perasaan, tidak pernah punya hati, keinginan kepada dunia, tidak ada. Bersih, bersih daripada dunia, hatinya bersih daripada kecintaan kepada dunia, bersih. Lakin ta'ti ilaihi dunya raghimah. Cintanya Al-Habib Ali dengan Nabi Muhammad SAW, cintanya Habib Ali dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan harta dunia itu datang kepada Habib Ali. Habib Ali mau tak mau. Jadi kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah, cinta dengan tariqah ini, mau tidak mau kebaikan akan datang sama kita, baik itu yang bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Pernah disebutkan oleh saya cerita dari Habib Hussein bin Abdullah. Satu kali waktu, satu orang di grup sebelah lah, saya nak katakan grup apa atau A atau B. Mereka, dia datang kepada Habib Ali dengan mengatakan, Syufi Ali, Ya Ami Ali. Dia mengatakan, Amin. Ya Ami Ali, katanya inti adalah wali minal awliya, arif minal arifin. Ya wali minal awliya, alim minal ulama. Tapi ana lihat inti tak kurang daripada dunia. Inti punya semuanya. Kuda dengan beragam macam kuda dengan warnanya itu ada. Dengan segala macam makanan itu punya. Bahkan raja datang kepada Habib Ali hutang sama Habib Ali di masa itu. Hingga sampai disebutkan dalam satu kisah, dalam manakibnya memberikan makan kepada 9 desa. 9 desa dia kasih makan, tidak hanya manusianya. Hatta hayawannya dia kasih makan selama 3 bulan. Ya, ayam kalakilah, ayam majaah, masa pacekli, masa kelaparan diberi makan oleh Habib Ali Habsyi. Cuf tariqah ini. Kata Habib Ali, man tagabbat bihablil aslaf makhab. Siapa orang yang berpegang kepada tariqah para salafnya tidak akan kecewa. Mangkana jimaluh ma'uh, mahu ila ghair murjil. Kata Habib Ali bin Hasan al-Attas, orang-orang itu sekarang orang tuanya punya jalan kok. Kenapa kita pilih jalan yang lain? Jalan ini jangan orang tuanya. Yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, walzam kitabullah wa tba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Mereka tidak hanya berpegang kepada Al-Qur'an wa sunnah, tapi zimamnya ada siapa? Zimamnya pada para salafus salihin. Yang tahu betul-betul apa yang di dalam isi Al-Qur'an dan apa kandungan hadis Nabi Muhammad, yang mengerti siapa? Aslah wal ajdad min as-sadatil alawiyyin. Itu yang penting. Satu kali waktu datang satu orang ini kepada Habib Ali dengan mengatakan, "Syekh, ini adalah kata-kata yang dikatanya wali, alim minal ulama, lakin dunia datang sama ini." Kata Habib Ali, "Anda tak cinta dengan dunia." "Saya enggak suka dengan dunia. Wa inna ma Allah Subhanahu wa taala menggiring ini dunia kepada saya datang begitu saja, ini saya tolak." Lalu kemudian dia datang kedua, saya tolak. Saya berikan kepada orang lain nanti. Walhasil orang ini minta bukti sama Habib Ali. So, saya minta bukti. Saya tidak ingin sekedar cuma bicara. Saya ingin bukti yang jelas, nyata di depan mata saya. Hadapkan.
Maka Al-Habib Ali subhanallah duduk berbincang-bincang dengan orang tersebut, diajak ya bergurau, diajak berbincang-bincang, dikasih teh oleh Al-Habib Ali Habsyi, dikasih omongan-omongan yang baik, diberikan nasihat yang indah. Tak lama datang orang dari Irak, dia bawa kurma. Ada berapa kurma itu? Kira-kira mungkin ada 4 dus kurma atau 5 dus kurma, mahal. Kurma datang masih seger, segel belum dibuka. Datang dihadiahkan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habibana Ali, ini kurma saya datangkan dari Irak. Min ahsanit tumur, kurma yang paling bagus, kurma yang paling top, nikmat buat tamu-tamunya ini. Ala kulli hal, ini kurma Anda pegang, ini sudah jadi miliknya Anda, dan insyaallah mau Anda jual, mau Anda kasihkan siapapun boleh ya? Boleh. Yang mengasih kemudian dia memberi, kemudian dia pulang. Rijal ini yang tadi mengatakan ya Ahmi Ali, ya Ahmi Ali tadi ini, dikatakan syub ini kurma, syub itu hitung ada berapa dos itu? Satu dosnya besar, mungkin ada berapa kilo, kira-kira dihitung 5 dos, itu mau ambil, ambil semuanya dan itu jual ke pasar Sibun. Ini kurma dari mana? Dari Irak, ana belum buka ini segel kurma. Inti ambil ini kurma, inti jual ke pasar Sibun, wahagak ini miliknya inti. Halalan toiban, mau inti nikahkan inti punya anak dari hasil penjualan kurma ini, total. Mau inti pelesir ke luar negeri, silakan. Mau inti bikin yang namanya senang-senang, insyaallah bahagia dengan keluarganya inti, barokah inti akan dapatkan dari ini semuanya. Diambil semua orang ini, Siddiq ya, Mi Ali, Siddiq. Jujur inti ngasih kurma ini, enggak cuma basa-basi walau mujamalah, enggak. Ambil ini kurma, senang-senang inti sama keluarga inti, mau inti makan, mau inti jual. Diambil ini kurma, dijual ke pasar Sibun. Sampai di pasar Sibun, orang semua pada datang ke kios orang orang tersebut menawar ini kurma ini bagus, ini kurma ini jual berapa? Ana jual ini dengan harga 30 gerish. Kata orang-orang di pasar Sibun mengatakan, ana beli dengan harga 50 gerish. 5 dus kurma ini dijual 50 gerish. Masya Allah, dia bawa 50 gerish. Dia lihat 10 gerish saja belum pernah, dia bawa 50 gerish. Masya Allah, matanya hijau, kuning, biru, hijau. Dibawa subhanallah dengan berlari dia mengatakan, "Syuf ya Ami Ali, basyarakallah bil khair." Ana bawa hasil penjualan kurma yang dikasih. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan barokah. Inti senang, inti bisa bahagia dengan inti yang dapat, yang inti dapatkan. Tidak lama kemudian ada wahad minal muhibbin begitu, dia beli kurma ini bagus ini. Kurma ini ajib. Subhanallah, beli ini kurma harga berapa? Ana jual dengan harga 60 gerish. Ana beli 60 gerish. Diambil ini 5 kartun kurma tersebut, dipikul sama dia. Sampai di tengah jalan dia berpikir, kalau kurma ini ana bawa ke rumah, paling-paling yang makan ashabi atau orang-orang yang ada di sana, mungkin pejabat, mungkin ini, ya insyaallah ana sedekah buat mereka dapat pahala. Lakin kalau ana hadiahkan kepada Habib Ali Habsyi yang makan ulama, yang makan aulia, yang makan adalah orang-orang besar yang dekat dengan Allah wa Rasuluh. Datang kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dihadiahkan syufi Habib Ali Habsyi, syufi ana datang dari pasar Sewun, ana bawa 5 kartun kurma, ana hadiahkan kepada inti. Siapa yang jual? Tak tahu, satu orang katanya datang dari Irak, dari mana Allah alam. Kalau kata yang jual, ini kan kurma yang ana jual tadi katanya. Kata Habib Ali Habsyi subhanallah, ta'ti ilayya ra'id dunya ra'ibah. Karena berkata apa? Kata Habib Ali, orang kalau ada di dalam tariqah ini, tidak akan kemana-mana kebaikan. La dunia wa la akhirah. Tidak zahir, tidak batin. Akan datang kepada orang tadi itu, karena cintanya Habib Ali dengan Rasulullah, cintanya Habib Ali dengan gurunya. Inilah yang dikatakan adalah orang-orang yang ada di dalam tariqah, tidak akan rugi. Man tagabbat bihablil aslaf ma'kham. Pegang. Habib Ali mengatakan, ma gabatna bil yasirah, gabatna bisayidil wujud. Saya tidak berpegang dengan sembarangan, tapi saya berpegang dengan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jumu'ah yang dihadiri oleh Habib Ali Habsyi, yang dipimpin oleh beliau para salaf, Habib Abu Bakar bin Muhammad. Anda bisa melihat bagaimana ketika beliau khulwat Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan masih banyak cerita-cerita yang lain, di antaranya juga Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Uskab, dengan akhlaknya, dengan ketawaduannya, dengan keilmuannya, dengan wilayah yang dia punya. Banyak ketika orang dinadrah saja dengan beliau-beliau ini, bisa berubah. Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sukaf, beliau mengatakan apa? Tarbiyatuna bin nawar. Tarbiyah kami ini dengan penglihatan, dengan melihat, dengan memandang. Subhanallah, dengan dipandang oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad,
Wah, dipandang sama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, kemudian dia berubah dan akhirnya kemudian jalan ke jalan para salafnya. Berkata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, nazrah bi'ainil wid tuslihil fi'lal masyin ya Abu Ali Sih bir rijali bigabrak hafin alwi wa ikhwanu wa man fi dhalika saffith thakhil ahlil amanah wal huda nuwab khairil mursalin. Dengan berkata apa? Nazrah. Ayo, makanya kadang-kadang banyak orang tua-tua kita ini, kadang-kadang di rumah kita dapati ada pajangan fotonya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habashi, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Alwi Bogor, Habib Ali Kuitang, masih banyak yang lain, para kiai, para salaf, para ajdad. Sebab apa? Dengan melihat mereka itu, nanti anak-anaknya akan tanya, ya Abah ini siapa fulan ini? Hadza Habib Ja'far bin Syekhan. Kalau sudah baca Quran, ka'anna huruf al-Quran tatajassad baina yadayhi. Itu diceritakan karena abahnya pernah mendapatkan cerita daripada ayahnya, dari datuknya, dari gurunya, dari para salafnya. Begitulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan pertemuan ini membawa daripada kerukunan ikatan yang kuat, dan insyaallah kita akan selalu bergandengan tangan. Pertemuan ini kita berharap tidak hanya bertemu di rumah ini, di rumah akhina Syarif As-Sagaf. Insyaallah dipertemukan kembali oleh Allah taala bersama dengan Sayyidina Muhammad fi a'lal firdaus wa huwa radin 'anna fi khairil murthi wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa ma kunna illa limithal amri wallah. Kalim. Duyuk. Ini lebih perlu asuh pancasila daripada rohani. Lebih. Ini sebetulnya lebih perlu asuh pancasila daripada rohani ini juga. Ikhwani rahimakumullah, para asatid dan semuanya yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, Habib Hasan bin Syahab dan semuanya. Jadi ini dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Alawi bin Al-Habshi dan Habib Ahmad bin As-Sagaf dan Habib Abdul Qadir juga dan semuanya. Sedikit aja bagi kita Alawiyin, mengikuti datuk kita itu merupakan suatu bentuk birrul walidain. Ibaratnya seperti antum disiapkan misalkan futur sama orang tua antum, siapkan makanan yang lezat, yang enak. Kemudian ketika jamnya makan, antum malah makan di luar. Itu kira-kira orang tua tersinggung apa enggak? Tersinggung. Sama, orang tua kita itu meninggalkan kepada kita jalan hidup yang insya Allah paling mudah dan paling cepat untuk dapat ridhonya Allah. Maka apabila jalan hidup itu kita tinggal dan kita mengikuti jalan hidupnya orang yang lain, walaupun mungkin jalan hidupnya orang yang lain juga kita katakan ya mungkin bagus, ya mungkin juga benar, tapi di dalam kita mengikuti jalan hidupnya orang-orang tua kita itu adalah suatu bakti kita kepada salaf-salaf kita. Salaf kita sudah meninggalkan peninggalan jalan hidup, yaitu thariqah alawiyah, maka kita berada di dalam thariqah itu adalah merupakan kita semuanya mendapatkan pahala birrul walidain. Dan orang yang birrul walidain berarti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita itu lebih ngerti tentang cara hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz Na'alwi luar biasa. Tahu caranya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama seperti antum misalkan ada yang tinggal di hotel. Terus antum naik motor sendiri sampai ke acara hall, sampai enggak? Enggak usah pakai map aja mungkin masih susah ya. Tapi kalau antum dibawa sama orang yang ngerti, sampai dan sampainya lebih cepat. Ya ibarat kita ngikuti salaf tuh kayak gitu. Salaf kita tuh sudah ngerti, ini jalan ini fid dunya hasanah wa fil akhirati
sana, disusun rapi jalannya, tinggal anak cucunya mau ngikuti atau tidak. Maka acara haul ini diadakan adalah untuk merajut kembali silaturahmi kita. Dulu haul itu yang hadir gak banyak. Haul itu dulu yang hadir gak banyak. Haul di Solo itu dulu, itu yang hadir itu mungkin hanya sekitar satu kotak zawiyah itu aja. Satu kotak zawiyah itu aja. Tapi yang datang Habib Abu Bakar, Habib Muhammad Asgaf Gresik, Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Kuitang. Yang satu orangnya setara dengan 100 ribu zaman sekarang mungkin ya. Satu orangnya setara dengan banyak orang zaman sekarang. Tapi yang datang itu, nah itu fungsi apa? Ya silaturahmi, kayak seperti malam ini. Mereka datang, saya tuh mengisahkan guru-gurunya, dan saya tuh ajang silaturahmi, setelah itu nanti sama-sama berkomitmen untuk ngajak anak-anaknya, murid-muridnya ke jalan Thariqah Alawiyah. Maka akhirnya kan tambah lama, tambah banyak. Tidak ada satupun acara haul yang tambah lama, tambah sepi, tidak ada. Sebutkan satu, tidak ada. Setiap acara haul, dimanapun juga, tambah tahun pasti tambah banyak. Artinya apa? Thariqah ini sudah diminati sekarang. Tinggal kita sekarang yang jadi sebagai satu mitra daripada Thariqah ini. Kalau kita bisa menjadi istilahnya contoh yang bagus, maka insya Allah yang percaya dengan Thariqah Alawiyah akan semakin banyak. Tapi kalau sebaliknya, maka insya Allah juga tetap banyak, tapi kita semuanya gagal mendapatkan peluang jadi orang yang ngajak manusia untuk ke jalannya aslafun nasolihun. Mungkin ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.